Hai, apa kabar? Saya Audrey Thomas Tools. Dan hari ini saya ingin tunjukkan kamu Cold Steel OSI. Okay. Cold Steel OSI ini ya, merupakan satu versi pisau fixed blade macam model OSS. Okay. Sebenarnya OSS dan OSI, perbezaan mereka adalah OSI adalah single edge. Jadi dia satu side saja yang tajam. Okay. Untuk OSS kami tak ada sebab bila yang double edge adalah haram di Malaysia. Okay, jom saya beritahu tentang spek pisau ini. Jumlah kepanjangan bila OSI ini adalah lebih kurang 13 inci dan kepanjangan bila dia adalah lebih kurang 8 inci. Thickness dia adalah lebih kurang 5 mm ya. Jadi dia dikira agak heavy duty lah. Dia ada mari dengan satu shift SecureX yang macam itu cold steel punya pisau. Sekarang dia juga ada ini belt loop untuk dipakai di belt. Bila ini dia adalah daripada AUS8 stainless steel. Jadi dari segi pengkalisan karat, bila ini akan lebih stainless, lebih kalis karat sebab dia adalah stainless steel. Okay, dan di handle dia, di sini pun ada hand guard dia. Dan juga tempat ini yang dipanggil sebagai sub tube. Okay. Tujuan tempat ini adalah supaya bila kami grip dia, bila pegang, dia akan menjadi lebih secure. Okay. Selain dari bila ini, kami juga ada trainer dia. Okay. Trainer ini adalah tidak tajam. Dan jika kamu ada beli bila ini, saya juga recommend mendapatkan ini juga sebagai training. Jadi pada hari yang biasa, mungkin kamu boleh bermain-main dengan pisau trainer ini supaya kamu akan menjadi biasa dengan bila yang lebih panjang dan ya dalam shape inilah. Jadi terima kasih atas tontonan anda. Saya berharap video ini dapat membantu anda dalam proses pemilihan pisau. Okey, sila mengikuti kami di www.thomastools.com.my, Instagram kami dan Facebook kami untuk update-update yang akan datang. Terima kasih. Saya Al dari Thomas Tools. Have a nice day.